Tahukah anda bahawa Mercedes A200 dengan Mercedes-Benz GLB ni sebenarnya adik-beradik? Ha, sebab apa? Sebab dia berkongsi platform. Platform MFA2. Ya, platform yang digunakan oleh Mercedes A200 dengan GLB ni adalah sama. Kecuali panjang wheelbase untuk GLB ni lebih panjang 10 cm. Kelebihan dia pula, bila dia panjang 10 cm ni, kereta ni jadi lebih besar. Jadi lebih besar dekat dia punya luggage. Luggage kereta ni kalau kita tak guna penumpang dekat bahagian belakang, kita lipat lah dia punya seat row tu kan, third row tu, kita boleh dapat 570 liter ruang kargo. Manakala A200 pula kita boleh dapat hanyalah sekitar 420 liter sahaja. Ha, dia kecil sikit. Dan ada lagi beberapa perubahan teknikal. Nanti kita akan cerita. Dan kita akan cerita apa beza Mercedes-Benz GLB 250 dengan A200 Progressive. Jadi kepada penonton yang belum menekan like, menekan butang subscribe, menekan butang share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram kami, sudi-sudikanlah untuk anda menyokong kami dekat semua channel-channel tersebut dan WhatsApp saya. Okey? Okey, sebenarnya Mercedes GLB ni kita dah review hari tu. Cuma yang kita review hari tu A200 Progressive. Hari ini kita ada A250 4Matic. Ya, dia sebenarnya spek ni spek yang berada di tengah-tengah dalam penawaran GLB. Ada beberapa perubahan kecil yang pada model 250 ni kalau kita nak bandingkan dengan model A200. Yang pertama, apa grill dia ni ada perubahan sikit dari segi rekaan. Untuk A200 Progressive, dia punya horizontal grill ni ada dua. Untuk A250 ni, dia hanya ada satu saja. Manakala untuk lower grill air intake dia lebih agresif, lebih tajam, lebih sporty, lebih sukan dan nampak lebih handsome berbanding dengan A200 Progressive. Okey, untuk platform ni pula sebenarnya seperti yang saya sebut tadi, panjang wheelbase kereta ni 10 cm lebih panjang berbanding dengan A200. Ya, panjang wheelbase sekitar 28-29 mm. Cukuplah untuk SUV compact yang bersaiz macam ni dengan 3 baris tempat duduk dengan panjang macam ni memang ngam. Dan dekat atas ni juga kita ada roof rail sama juga dengan variant AGLB 200 Progressive. Cuma yang membezakan untuk bahagian sisi ni sebenarnya ialah penggunaan rim 19 inci twin spoke yang berbentuk bintang. Ha, nampak lebih AMG, nampak lebih sukan, nampak lebih garang. Tambahan pula warna hitam dekat spoke rim tu memang nampak ngam dengan kereta ni yang berwarna putih. Nampak kontra sangat. Tahukah anda kenapa kereta ini digelar AMG 250? Okey, ini mengikut firasat saya. Saya jumpa bomoh semalam. Dia kata kereta ini digelar 2A250, GLB 250 kerana kuasa enjin kereta ini, enjin 2000cc turbocharged menghasilkan sekitar 222 horsepower, kurang daripada 250. Ha, sebab tu dipanggil GLB 250. Dan torque kereta ini adalah sekitar 350 Nm torque, lebih power, lebih padu berbanding dengan variant A200. Bukti dia pecutan 0-100 untuk kereta ini hanyalah 6.9 saat saja. Manakala top speed dia pula hampir-hampir 240 km/j. Kalau kita compare dengan A200 ni 9.1 untuk catatan masa 0-100, manakala top speed GLB 200 Progressive hanyalah 207 km/j. Jadi variant AMG ni memang untuk variant yang lebih padu dan power. Kalau kita tengok dalam GLB 250 ni, nampak dia lebih agresif. Contohnya kan, steering depan saya ni, dia menggunakan napa leather warna merah untuk benang dia. Dan juga seat ni, dia gabungan antara Alcantara ataupun microfiber dengan kulit.
juga dengan balutan benang berwarna merah. Sama juga dengan material untuk door trim ni. Cuma dekat door trim dengan dashboard ni kita ada kemasan carbon fiber dan juga dia punya kadar cabin lighting. Bila kita duduk dalam ni kan, kita duduk dalam kereta ni, kita rasa macam kita berada dalam spaceship, kita berada dalam in future car. Nampak agresif, nampak sporty dan nampak garang lah kereta ni sebenarnya kan. Terutamanya dengan penggunaan aircon vent yang berbentuk turbine. Dekat depan kita ni pula, kita ada dua skrin bersaiz 10 inci. Satu untuk meter digital, satu lagi untuk sistem entertainment dia. Mercedes-Benz panggil ni sebagai MBUX, Mercedes-Benz User Experience. Dan sistem ni digabungkan dengan pad yang ada di atas ni. So kita tak payahlah nak tekan-tekan sini kan, kita pakai pad ni. Dan satu lagi sensor dekat jari ni, kita boleh ubah-ubah dekat sini. So kita boleh fokus, boleh memandu dengan tenang tanpa kita perlu usik-usik skrin kat sini. Itulah kelebihan Mercedes-Benz User Experience. Untuk ciri-ciri lain untuk varian AMG ni ialah anda dapat carpet mat dengan tulisan AMG serta sistem blind spot dekat cermin sisi ni. Itulah kelebihan AMG GLB 4MATIC. Okay, sekarang ni saya berada dekat barisan tengah seat untuk kereta ni. Dan kalau kita boleh tengok kan, kat depan ni saya dah siap untuk ketinggian saya untuk driving position. Dekat tengah ni still ada ruang, mungkin sebesar penumbuk lah untuk sini kan. Dan dekat tengah ni pula dia punya hump tu tak adalah ketara sangat, walaupun kereta ni sebenarnya all wheel drive. Ya, kereta ni sebenarnya all wheel drive. Dan dekat belakang tu sebenarnya seat belakang tu saya boleh simpulkan sebenarnya tak berapa luas sangat. Dan hanya sesuai untuk kanak-kanak sahaja. Kalau orang dua duduk, orang tua duduk mungkin boleh, tapi lebih kepada short journey saja. Kalau long journey tu mungkin kaki kita akan rasa penat sikit. Dan untuk tengah ni ada beberapa elemen yang saya sukalah. Yang pertama, seat tengah ni kita boleh turunkan habis. Kalau kita nak pergi IKEA, kita nak bawa barang panjang, memang function ni memang sangat bagus sebab kita boleh guna ruang ni dan orang kat sini boleh duduk lagi. Dan dekat sini juga kita ada USB point dekat bawah ni. Dan dia tersembunyi dari pandangan kita. Memang nampak kemas kereta ni sebenarnya. Untuk ruang belakang kita ni, sebenarnya kereta ni sebenarnya lagi sesuai untuk kita jadikan dia sebagai 5-seater. Sebab kalau tu kita gunakan dia sebagai 7-seater, kita dapat ruang belakang tu sekitar 130 liter saja. Kalau kita lipat semua sini, kita dapat 570 liter dengan syarat kita lipat seat bahagian ketiga ni. Dan kalau kita lipat semua seat, barisan 2, barisan 3 ni, kita dapat 1,800 liter. Untuk GLB 250 4MATIC ni, 4MATIC tu membawa masuk kereta ni sebenarnya all-wheel drive. Ya, untuk AGLB 200 progressive, dia hanyalah front wheel drive. Jadi untuk kereta ini dia ada all wheel drive berserta dengan beberapa package untuk menjadikan kereta ini lebih berupaya dekat laluan yang sukar. Selain dia ada all wheel drive, dia ada engineering technicality, engineering capability, especially dekat dia punya sistem brake ABS dan juga ESP. Contohnya kereta ni bila dia lalu dekat laluan yang licin, laluan yang lecak ataupun mendaki, sistem ESP tu akan ditala semula supaya dia lebih mencengkam dekat dalam keadaan situasi pemanduan yang sukar, yang licin tadi. Dan kereta ini juga kalau kita compare dengan GLB 200 progressive, kereta ini menggunakan transmisi 8 kelajuan DSG. Manakala untuk varian progressive, dia menggunakan 7 kelajuan DSG. Tapi untuk DSG untuk kereta ini saya nak komen, especially bila kita merayap dekat jalan yang sesak ataupun jalan jam, kita rasa kereta ini agak tersenggut-senggut sikit. Selain pada itu, kalau kita nak tekan kereta ini, dia punya respon boleh tahan power kereta ni. Dengar enjin tu mengau, best. Berkenaan dengan suspension pula, suspension kereta ini menggunakan suspension multi-link dekat bahagian belakang, manakala untuk depan dia menggunakan MacPherson strut. Kalau kita compare lah, kalau kita compare dengan A200 dekat bahagian belakang dia menggunakan torsion beam. Ya, itulah perubahan terbesar antara platform yang digunakan oleh GLB dan juga A-Class. Dekat bahagian belakang GLB, multi-link.
Dan untuk kereta ini, Mercedes telah mengatakan dia menggunakan suspension jenis Comfort. Tapi secara jujurnya, saya ingin mengatakan suspension ini tidaklah berapa comfort sangat sebenarnya. Rasa macam agak keras dan melantun-lantun bila lalu jalan tak rata macam ni. Dan kalau kita tengok lagi, keselesaan itu telah dikurangkan dengan berjayanya apabila dia menggunakan seat yang agak keras untuk kereta ni. Secara jujurnya, seat ni saya rasa untuk long distance saya tak berapa suka, sebab bila kita long distance kita akan rasa lenguh dekat bahagian lower back kita nanti. Tapi disebabkan kekerasan itu tadi, kereta ini sebenarnya lebih berupaya dekat selekoh, lebih sedap, lebih padu berbanding dengan A200. Mungkin disebabkan chassisnya lebih tegar, mungkin juga disebabkan suspensionnya lebih solid kalau kita nak compare kan dengan GLB 200 Progressive. Sebab itulah saya rasa dia lebih keras. Cuma disebabkan dia menggunakan multi-link dekat bahagian belakang, jadi belakang tu space dia agak compromise. Jadi antara kelemahan kereta ni ialah bahagian belakang dia. Bahagian belakang especially untuk third row tu dia agak sempit. Dia tidak berapa luas untuk sebuah SUV compact kalau kita compare dengan jenama-jenama yang lain. Untuk kereta ini juga, dia datang dengan sistem AEB. Dan AEB tu saya suka sebab dia boleh memberi 3 kali amaran sebelum dia membrek. Mula diberi amaran jarak jauh, jaga jarak. Bila kita rapat, dia naik satu amaran. Bila nak berlaku, AEB pun dibagi satu lagi amaran supaya tak berlaku. Itu 3 kali tu saya suka. And then, dia ada macam biasalah blind spot system, dia ada RCTA. Dan dia ada juga satu sistem untuk memarkir, untuk kita parking kereta ini secara automatik. So let's say kita nak masuk parking yang sempit, kita tekan satu butang, dia cari parking dan kita lepaskan steering. Dia akan kontrol semua. Dia akan kontrol pedal minyak, dia akan kontrol gear dan juga steering. Kita hanya jaga brake saja. Itu yang paling best berkenaan dengan Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC ini. Okey, kepada siapa yang patut mengconsiderkan kereta ini? Kereta ini sebenarnya dijual dengan harga RM340,000 untuk varian GLB 250 4MATIC. Okey, sebenarnya kereta ini pada pendapat saya dia lebih sesuai untuk orang-orang yang agak have-have, yang agak berduit, yang memerlukan sebuah kereta untuk dijadikan SUV. Dia nak beli SUV ni, dia memang khas untuk dia beli, untuk dia ambil anak pergi sekolah, pergi sekolah, balik sekolah, hantar anak pergi tuition, pergi mengaji dan sebagainya. Dan dia perlukan sebuah SUV yang compact. Pada masa sama, dalam dia tu luas. Sekali-sekala nak bawa 7 orang pun boleh. Design, ada design yang cukup sporty dan juga penalaan AMG serta power. Maka inilah jawapannya. Anda perlukan sebuah Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC. Sekian sahaja review daripada kami berkenaan dengan SUV ini. Kepada penonton yang baru menemui channel Mekanika, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, subscribe dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram kami. Serta jangan lupa menghantar segala WhatsApp serta Telegram, SMS kepada saya untuk pertanyakan berkenaan dengan SUV ini. Sekian sahaja. Bye-bye. 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 Okay. Bye-bye.